laki-laki lagi. Mas. 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 Kok beda? Mas. Lah. Eh kenapa? Udah gak apa-apa. Eh dokternya kan waktu sama aku kan ngomong. Waktu kamu di dalam, waktu pas abis. Sosok Lucinta Luna kini tengah jadi perhatian setelah melakukan beberapa operasi di wajah. Kini Lucinta Luna ingin mengubah suara kodamnya menjadi lebih lembut. Seperti diketahui dari Tribun Bali, Lucinta Luna rela terbang ke Korea Selatan untuk operasi pemotongan leher. Lucinta Luna mengungkap bahwa kali ini ia ingin tampil secantik Jisoo Blackpink. Sejumlah bisnis pun rupanya dilakoni Lucinta Luna agar bisa membayar biaya operasi plastik yang katanya membuatnya bahagia. Mulai dari bisnis kopi menjadi brand ambassador kecantikan, endorse hingga AdSense YouTube. Dalam akun Instagram @lambe_light, Lucinta Luna menyatakan bahwa operasi plastik membuatnya bahagia. Bagi aku, operasi plastik itu kayak makanan aku, ujar Lucinta Luna. Karena orang banyak ya yang ingin membahagiakan dirinya dengan cara shopping, beli mobil lah, beli tas lah, sambungnya. Kalau aku cara membahagiakan diri aku dengan cara operasi, lanjut Lucinta Luna. Pemilik julukan Ratu Sembilan Nyawa ini juga membongkar total biaya untuk mewujudkan keinginannya ini. Lucinta Luna mengungkap bahwa ia menghabiskan uang 1 miliar demi operasi plastik. Kira-kira kemarin itu 1 miliar lah, itu udah sama transport, sama hotel, sama makan, kira-kira habisnya segitu, kata Lucinta Luna. Dilansir grid.id dari akun Instagram @lambegosip pada Sabtu 13 Agustus 2002 beredar video yang menunjukkan acara selamatan Lucinta Luna. Dalam acara ini Lucinta Luna mengundang anak yatim dan bersedekah di acara itu. Selamatan ini digelar atas rasa syukur Lucinta Luna setelah menjalani operasi plastik. Dalam video itu terlihat sosok Lucinta Luna yang mengenakan kerudung dan gamis ungu memberikan amplop kepada para anak yatim.